Sekarang gue lagi di puncak Pilatus. Puncak Pilatus ini tepatnya ada di atas kota Lutsen. Nah, jadi bawah gue ini adalah kota Lutsen di Swiss. Ini masih berawan karena masih pagi. Kalau kesini untuk siapapun kayaknya bisa, karena lo nggak perlu ngedaki lama-lama. Sebenarnya ada jalur pendakian, cuman curam banget nih. Jalur pendakiannya curam banget. Lo kesini cukup naik kereta gantung aja, nyampenya cepet. Ini view-nya langsung ke Danau Vierwaldstättersee. This is so cute though. Ini kereta gantungnya di depan kalian. Ada dua jalur sebenarnya, kereta gantung yang ini sama ada kereta biasa yang naik ke atas kayak yang lo lihat di bawah. Gue sejujurnya harus bilang temen ini cakep, like this place, tapi orang gak akan bilang kalau ini tuh tempat terbaik di Swiss untuk lihat pemandangan. Ini tuh cantik banget, tapi it's so many places, maksudnya banyak tempat lain yang emang juga lebih cantik dari ini tanpa merendahkan pemandangan yang di sini. Ke sana sampai ke akhir bawah. Di sini udah kelihatan gunung SS yang abadi walaupun jauh. Ini by the way bulan September. Lumayan dingin. Tapi enggak sedingin biasanya. Pemandangan yang paling the best sebenarnya ini sih. Di bawah danau, terus ada bukit-bukit di belakang awan ini tuh gunung-gunung. Nah, kalau kalian lihat nih di titik yang ini tuh dibuat kenstok yang silahkan nih. Salah satu tempat favorit gue. Sekarang mulai ramai orang-orang datang ke sini. Please people stay away. Kelihatan kayak gunung-gunung. Oke, gue sebenernya pengen jalan kaki sampai ke ujung sana, cuman kayaknya gak usah di video kali ya. Video dari sini juga kayaknya cukup. Terus bisa lagi tuh naik ke atas lewat yang itu sebenarnya tangga, cuman karena kita di belakang matahari jadi gak kelihatan. Bisa naik sampai ke atas tuh yang segitiga. Ini curam banget sebenernya ke bawah, makanya jangan jatuh kalau kesini. Oke, gue daripada ngomong gak jelas, mendingan gue tutup aja video ini. Bye-bye.